Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran 'aziman wa mubarakan. Wa ja'alna fihi siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'an. Assalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wal muslimina wal muslimati jami'ah. Sahabat ayah bunda yang kami muliakan, rahimakumullah, segala puji dan rasa syukur kami haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, bulan yang agung. Dalam bulan Ramadan itulah Allah telah mewajibkan ibadah puasa dan juga Allah telah menetapkan qiyamul lail atau sholat tarawih yang sering kita tunaikan bulan Ramadan sebagai ibadah sunnah. Salawat teriring salam kami haturkan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kehadapan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sahabat bunda yang kami muliakan, tema kita kali ini adalah terkait dengan keutamaan dan rukhsah puasa bagi bunda-bunda yang sedang hamil dan juga sedang memberikan ASI. Alhamdulillah ini bulan hari yang kedua ya. Bunda kemarin yang menunaikan puasa sudah menunaikan sehari. Ada pengalaman yang menikmat menunaikan puasa. Puasa memang diwajibkan bagi seluruh kaum mukminin tanpa kecuali. Kalau dia sudah balik, kemudian mukallaf sehat pikirannya, ya maka dia wajib siapapun termasuk bunda-bunda yang sedang hamil. Masalahnya memang tidak semua, Allah memberikan keringanan, tidak semua harus dilakukan, ditunaikan di bulan Ramadan. Bisa juga diganti di bulan yang lain atau diganti dengan memberikan fidyah. Nah itulah rukhsah atau keringanan dari Allah. Kenapa? Ya Allah sendiri telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa ibu yang sedang hamil memberikan ASI kondisinya kan wahnan ala wahnin. Dalam surat Luqman disebutkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Kami wasiatkan kepada manusia untuk mentaati, berbuat baik kepada kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua. Kenapa? Karena bundanya itu mengalami kelemahan, mengalami risiko yang berat, kurha di surat Al-Ahqaf. Oleh karena itu Allah tahu kelemahan hambanya. Apa yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184 disebutkan walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah walladzina yutiqunahu, orang-orang dalam keadaan al-intiqah yang kondisinya belum tidak memungkinkan puasa ya. Siapa? Al-Qur'an tidak menyebut, tapi dalam hadis disebutkan antara lain orang lansia yang sudah apa laki-laki maupun perempuan yang enggak kuat puasa, ibu hamil, ibu menyusui, kalau itu akan mempengaruhi kesehatan bunda maupun kesehatan bayinya. Karena itulah dengan apa? Cukup dengan fidyatun, membayar fidyah. Yaitu apa? Memberikan makanan ta'amu miskin, makanan kepada fakir miskin. Berapa? Ya berapa saja, yang penting itu makanannya, makan yang biasa dimakan. Juga bisa diganti dengan makanan pokok, beras misalnya ya. Berapa? Satu hari satu mut. Jadi kalau satu bulan penuh berarti berapa? 18 kilo. Tapi itu membahagiakan mereka yang membutuhkan. Itulah bahwa dalam puasa itulah memang ada kepedulian. Sampai ibadah secara spiritual kepada Allah, tapi juga memperhatikan orang-orang yang memang perlu dibantu. Karena itulah maka kami aturkan selama
menunaikan ibadah puasa meskipun ya bunda-bunda yang sedang hamil atau memberikan ASI dengan memberikan fidyah. Tapi kalau bunda itu kuat, itulah ya, sehat, menurut dokter nggak ada masalah, nggak apa-apa. Apa Allah berfirman? Jika kamu berpuasa, maka apa? Oh, maka itu ada lebih baik. Tapi kalau belum tidak kuat akan mempengaruhi kesehatan bunda dan juga kesehatan bayi, maka boleh tidak memberikan puasa. Karena itulah dengan memberikan fidyah sama kita sudah menunaikan dua kewajiban. Yaitu apa? Menunaikan puasa. Insya Allah dengan membayar fidyah itu berarti menunaikan puasa sama pahalanya. Ya, sama akan mendapat ampunan dari Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh dengan ridha, dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan ampunan. Seluruh kesalahannya juga akan diampuni. Inilah rahmat dan rahim Allah. Terakhir kami haturkan selamat menunaikan ibadah puasa bunda-bunda. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Nasrul minallah wa tumari wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.